Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nakoy, anak Mas Yusuf. Alhamdulillah, ini sebuah syukur kebahagiaan saya bisa hadir bersama teman-teman, menyapa mereka, sharing kepada mereka tentang Seven Wonders. Terutama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Evi dari Sekolah Kuantum Indonesia, Pak Ahmad Fauzi, dan juga peserta yang hari ini sangat luar biasa. Ini sebagian mereka yang belum sempat pulang karena ternyata sudah jam 6 sore, ya. Tidak terasa. Dan dari siang tadi, semoga apa yang tadi dibagikan menginspirasi mereka untuk naik kelas menjadi manusia unggul di atas rata-rata. I believe mereka semua, saya semua, kita semuanya terlahir settingannya oleh Allah adalah manusia unggul di atas rata-rata. Karena masalah, persoalan, solusi yang kita belum temukan, seringkali kita berhenti di rata-rata. Semoga Seven Wonders Preview, walaupun sebentar, yang diinisiatifkan oleh angkatan 80, yaitu ketuanya Pak Fauzi, dan disupport oleh Ibu Evi dan teman-teman yang hadir, sehingga acara ini berhasil. Semoga Allah membalas keberkahannya melalui rezeki yang dia disangka-sangka kepada mereka. Dan hari ini saya ingin mendengarkan bagaimana nih Ibu Evi melihat peserta dari siang sampai sore, yang tadi dari depan ke belakang, bagaimana nih Bu mereka di acara kita pada hari ini? Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Saya amati dari awal, walaupun mulainya jam 1 siang, itu sudah makan siang, sudah kenyang, sudah agak ngantuk. Tapi alhamdulillah tidak ada satupun peserta yang tidak fokus. Semua fokus ke depan, mengikuti acaranya sampai selesai. Harusnya sampai jam 5, ini jam 6 baru bubar. Alhamdulillah, insya Allah semua mendapatkan hikmah yang terbaik. Dan alhamdulillah ada 3 atau 4 orang yang sudah bicara kepada saya akan mengikuti pelatihannya tanggal 14, 15, 16 September. Insya Allah. Masya Allah, terima kasih ya. Pak Fauzi, gimana Pak Fauzi yang sangat super sibuk dari dia? Alhamdulillah, kesempatan ini saya ambil untuk menjadi ketua pelaksana kegiatan seminar di Seven Wonders angkatan 80 untuk menghasilkan manusia-manusia terbaik di angkatan 81. Kita sudah lama jauh-jauh hari mempersiapkan kegiatan ini. Alhamdulillah 120 peserta. Alhamdulillah sebagian besar hadir, dan mudah-mudahan doa dari kami semua panitia, mudah-mudahan ilmu yang sudah didapat dan diberikan oleh Ustaz Nakoy berkah dan manfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat. Amin. Dan tadi dari alumni angkatan 80, sekarang kita akan bertanya ke calon alumni ya angkatan 81 yang semoga Allah mudahkan rencananya, niatnya. Tadi apa yang dirasakan mungkin dari ibu singkat, mungkin dari mana daerahnya biar mengetahui. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Nakoy. Sebenarnya saya dari UIN Jakarta. Alhamdulillah bisa mengikuti kegiatan ini dan menyimaki. Memang kita harus tetap bersyukur dan ikhlas. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita mimpikan, apa yang kita harapkan akan terwujud. Amin. Dari UIN dan Ciputat ya, lumayan nih jaraknya. Berikutnya nih, ini wali murid. Ya, wali murid Sekolah Kuantum Indonesia, kita dengarkan ya. Silakan. Alhamdulillah, terima kasih, puji syukur kepada Allah, dan yang terutama kepada Kuantum Indonesia yang sudah mengadakan acara ini. Dan terima kasih Pak Nakoy, Ibu Evi yang sudah diberikan kesempatan kami untuk menambah ilmu. Insya Allah ini merupakan toladan sebagai seorang ibu untuk kedepannya anak-anak kami, dan untuk terutama keluarga kita, semoga bisa bermanfaat. Dan insya Allah dalam menyikapi suatu permasalahan, kita kembali ke basic, yaitu ikhlas dan ikhlas. Insya Allah atas izin Allah semuanya barokah. Terima kasih. Amin. Terima kasih untuk kesempatannya. Setelah mengikuti kegiatan seminar preview The Seven Awareness ini, luar biasa menjadikan kami, khususnya saya sebagai guru sekolah kuantum di Indonesia, meniatkan diri untuk menjadi great setelah merasa good. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak sudah memberi materi ini. Namun saya materi ini sangat bagus sekali. Jadi di materi ini kita bersyukur apapun yang kita dapat, walaupun sudah direncanakan, tapi itu ada hikmah di balik.
Thank you. Kita sebelah nih, tempat mana yang mau sharing? Thank you. Silakan. Dari mana daerahnya biar saya tahu juga? Dari Cibubur. Oh, Cibubur. Wali Mudi. Kebetulan saya juga bawa anak saya. Oh. Kebetulan memang saya dan anak saya ini juga lagi membutuhkan hal-hal seperti ini ya Pak ya. Motivasi seperti ini. Jadi ayo sih kita sama-sama memperbaiki diri. Kuncinya ikhlas. Ini mantap sekali. Ini mudah-mudahan dari sini next loh, itu berjalan. Ingin saya coba selama 21 hari ke depan, insya Allah saya apa namanya itu praktikan yang tadi saya dapatkan 3S yang tadi sikap, sedekah dan selalu berakhir masih positif. Itu insya Allah akan saya lakukan, saya coba selama 21 hari ini dan insya Allah jika ini apa namanya itu berjalan dengan baik selama 21 hari maka hari ke 22 dan seterusnya saya akan terbiasa. Amin. Terima kasih teman-teman. Tadi menutup kata-kata MC yang luar biasa ada sebuah pernyataan dari para kiai saya mengatakan bahwa istiqomah harun min alfi karomah, bahwa istiqomah kekuatannya melebihi 1000 karomah. Jadi istiqomah 21 hari semoga kita bisa menjadi manusia unggul di atas rata-rata. Terima kasih Puan Indonesia, terima kasih peserta hari ini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sepakat hanya punya berapa alasan? Satu. Yaitu apa? Tiga.